Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review salah satu produknya dari Skin 104 atau dari Skin Angel. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau produknya dari Skin 104 itu pada bagus-bagus banget, dan aku juga pernah coba beberapa produknya. Dan kali ini aku mau review produk clay sticknya. Nah, jadi produknya itu ini tuh clay sticknya dari Skin 104 yang ada kandungan centella-nya yang langsung dari Madagaskar. Nah, produk ini tuh bisa untuk mengecilkan pori. Manfaat utamanya itu bisa untuk membersihkan pori-pori dari komedo, dari kotoran. Jadinya nanti tuh pori itu kelihatannya lebih kecil gitu. Nah, untuk maskernya itu ini harganya sekitar 150 ribuan. Kalian bisa beli di official store-nya atau link-nya nanti bakal aku simpan di deskripsi kalau kalian mau beli. Aku tuh suka banget pakai clay stick ini karena ini tuh ringan dipakainya, terus kalau pas mau kering itu nggak ngebikin kulit jadi ketarik gitu. Terus dibilasnya juga gampang banget, makanya aku tuh suka banget pakai clay stick ini. Biasanya aku pakai 2 kali seminggu gitu atau 1 minggu sekali. Kalau misalkan kalian beli, nanti ada pengamannya gitu di bagian atasnya, kalian tinggal puter aja produknya. Nah, ini produknya. Nah, isi full produknya itu segini. Ini baru 1 kali, 2 kali aku pakai, dan aku bakal langsung pakai di wajahku yang udah bersih nih. Di aplikasi ini juga gampang dingin gitu ke kulitnya. Nah, tinggal diaplikasiin ke seluruh bagian wajah. Oke, jadi udah aku aplikasikan ke seluruh wajahku dan aku bakal tunggu 15-20 menit. Tapi ini tuh baru diaplikasiin aja, nggak yang transfer gitu loh, kayak bener-bener ringan banget kulit. Kalian bisa bilas pakai air hangat atau aku biasanya pakai air biasa aja juga udah hilang. Oke, jadi ini kondisi kulitku yang udah aku bilas itu bener-bener belum aku pakaiin apa-apa, kelihatannya lebih bersih, lebih glowing gitu, dan kulit matinya kayak ikut terangkat karena itu halus, nggak yang kasar banget, karena sebelumnya kan agak kasar gitu ya kulitku. Terus pori-porinya kayak kotor, ada komedonya, tapi ini lebih bersih. Produk ini tuh aman banget dipakai sama kalian yang kulitnya sensitif. Bisa untuk mengangkat komedo hitam dan komedo putih. Kulitku itu berminyak dan setelah pakai produk ini tuh minyak berlebih yang ada di kulitku itu bisa terangkat juga. Karena ada kandungan centella Asia ekstraknya, jadi bisa ngekalming kulit yang kemerahan. Jadi menurutku untuk kalian yang punya permasalahan kulit kayak aku, yang komedonya banyak, terus kulitnya itu kasar, ada minyak berlebih di kulit, dan kalian kulitnya itu pingin lebih halus dan bersih, kalian bisa banget coba produk ini. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching, bye-bye.